PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Barat yang kampanye konferensi motor listrik menangka ketak ngahangketkan jumlah anu make kendaraan listrik di Jawa Barat. Salah siji terekannya eta medalna motor listrik konversi di Bud Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dina West Java Festival 2023. Perusahaan listrik negara unit induk distribusi Jawa Barat medalkeun motor listrik konversi di Bud Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dina ajang West Java Festival 2023. Jenglengan motor listrik konversi teh mangrupa wangun komitmen PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Barat lebah kampanye konversi motor listrik keur ngahangkeutkeun jumlah anu make kendaraan listrik di Jawa Barat. General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Susiana Mutia nembrakeun dina kampanye konversi motor listrik pihakna ngebrehkeun rea mangpaat anu dicangking kawas ilu biu ngerangan emisi karbon, leuwih ramah lingkungan, leuwih irit turta efisien. Kami ingin mengkampanyekan berbagai manfaat yang diperoleh oleh pengguna kendaraan listrik. Salah satunya tur serta mengurangi emisi karbon karena motor listrik lebih ramah lingkungan. Selain itu, konversi motor BBM ke motor listrik juga memberikan alternatif bagi pengguna untuk menggunakan engine bersih namun tetap menggunakan jenis kendaraan favoritnya. Lianti medalna konversi motor listrik PLN UID Jawa Barat GAUB dina Fun City Rally anu ngeprikeun dua mobil listrik anu ilaharna dipake keur operasional PT PLN Persero Sapopoe.